Pergi turun wow penuh hijau pink. Okey, masuk satu lagi job. Tinggi. Hantar ke RM8.20. Okey. Indonesia juga. Hei. Ni apa? Di sushi tei. Nama? Ni berapa saya buat setiap hari? Aku hari ketiga. Okey, aku dia kata tengah ni. Tahu? Aku start pukul lepas tak? Aku pukul 4 sampai 6.30 macam tu ke? 6.30 lah order. Dapat lah 4 order, 5 order. 4 order je paling. Dah sidai-sidai. Yondong. Tengah jam kat situ. Tentu lah. Nak run satu hari tak agak. Agak. Malas lah. Kalau bonus macam tahun lepas okey. Tahun lepas. Siang pagi berapa? Ha. Tak apa mahal lagi ya bayar. Sekarang RM2 2 jam ke? RM11, RM12 pula. Bonus dia tak pun. Ramai. Banyak ni. Okay, kita tengok berapa lama ambil masa untuk dua order. Tadi aku masuk dulu Siti kan, 5.35.48, 5.48. sekarang pukul 6.24 baru boleh keluar untuk dua order ni. Ni yang masalahnya. Dalam masa dalam 40 minit. Untuk dua order. Ini belum hantar lagi. Dua order sejak mampus. Okey. Ya. Ha? Oh, okey. Oh, tunggu. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Okey. Dapat tip RM5. Terima kasih, bro. Aku lupa dia bagi mesej tadi. Cakap ada kereta kaki. Sebab terlalu lama nunggu. Mesej awal lagi. Dah setengah jam lebih lah. Mana aku nak ingat. Okay, kita dah nak sampai. Cuma okey boleh. Okey. Sama.
Okay, settle masalah, aku nak balik dah. Ada mood buat macam ni, satu jam sekali order. Okay. Okay, okay. Ha? Okay, okay. Okay, okay, tak apa, tak ada hal. Oh, sistem dia kan tekan tengok masuk. Puasa semua. Aku harap korang apa ni, benda-benda Ramadan ni tak ada yang penting puasa. Cubalah beramal dengan sebaik mungkin, lebih baik pada tahun lepas. Mungkin ada hikmah Ramadan tahun ni dengan adanya PKP. Kita boleh bersama dengan anak isteri lebih lama. Kalau yang belum kahwin, dengan mak ayah. Moga kita berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum.